pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk menambah momongan akhirnya terwujud. Ini setelah keduanya mengumumkan Nagita positif hamil. Lewat unggahan Instagramnya, Jumat 16 April 2021, Raffi bersama Nagita mengunggah hasil tes pack yang sudah terlihat garis 2 yang berarti positif. Alhamdulillah gol, Nagita hamil, Rafathar siap jadi kakak, tulisnya. Terima kasih @sensitive_id telah memberikan hasil yang nyata banget buat aku sama Gigi. Hasil 2 garis dan yes ini benar-benar jadi berkah di bulan mulia ini, lanjutnya. Dia mempertanyakan kelak wajah sang anak bakal mirip siapa. Kira-kira ini mirip aku atau Gigi ya? Tanya pria yang resmi menikahi Gigi pada 17 Oktober 2014. Sontak saja, berbagai ucapan selamat datang dari sahabat artis. Wah, alhamdulillah selamat tak, komentar Rizky Bilar. Sementara Ririn Ekawati menulis, alhamdulillah selamat ya, aku ikut senang. Alhamdulillah rezeki Ramadan, selamat Karto dan Gigi, tulis Melly Guslow. Sahabat dekat Raffi dan Gigi tampak sudah mengetahui kehamilan tersebut. Itu terlihat dari komentar Irwansyah yang baru saja jadi ayah setelah 10 tahun penantian. Masya Allah, congratulations ya nak. Walau sudah tahu, tetap senang lihatnya, tulisnya. Netizen pun merespon baik kabar hamilnya Gigi. Itu terlihat dari unggahan yang baru 30 menit diposting sudah mendapat lebih dari 500.000 like. Sekedar mengingatkan, pasangan ini berusaha keras untuk mendapatkan anak kedua, apalagi putra mereka Rafathar telah berumur 5 tahun. Tahun lalu Gigi sempat hamil, namun keguguran dalam beberapa minggu. Dikutip dari pojok1.id.